Padi Reborn baru saja meluncurkan single terbarunya berjudul Menanti Keajaiban. Spesial di peluncuran single ini yakni proses penggarapan video klip yang disutradarai oleh sutradara film handal Angga Dwi Masa Songko. Ini menjadi kesempatan emas bagi sutradara film Filosofi Kopi ini karena sebelumnya ia merupakan seorang penggemar berat grup band Padi sejak masih di bangku SMP. Tak hanya konsep video klip biasa, di sini Angga Dwi Masa Songko memasukkan drama seperti layaknya film pendek dalam cerita video klip Menanti Keajaiban Padi Reborn. Waktu Padi mau manggung di Semarang, saya nabung uang jajan, terus bolos sekolah cuma buat nonton Padi, dan sampai naik ke atas speaker atas barikade cuma buat minta picknya Mas Ari dan dapet gitu. Waktu itu waktu pas diumumin vakum sebentar gitu, sedih banget gitu sebagai fans. Dan masa sih gue yang direct video klip terakhir kayak jinx gitu. Bikin proyek ini, sebenarnya proyek ini juga rasa terima kasih sebagai seorang fans bahwa akhirnya mereka gabung lagi dan berkarya lagi, dan itu berarti banget buat saya.